السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما الدرس الآن؟ الدرس الآن اللغة العربية. افتحوا كتابكم في الصفحة 13. 13 يا halaman 13. Halaman 13 tentang ismu isyara, isim isyara, kemudian wal ismu dan isim, was sifat dan isim sifat ya. Kita belajar 3 isim isyara. Apa itu isim isyara? Isim isyara adalah kata tunjuk ya. Kalau sudah kenal di kelas 1, ada hadihi ini, dalika tilka itu. Nah, ini kata tunjuk ini. Hada hadihi artinya ini, dalika tilka artinya itu. Apa yang membedakan? Hada itu muzakkar atau laki-laki, muzakkar. Kalau hadihi adalah perempuan. Nah, perempuan atau muannas. Muannas perempuan ya. Muannas perempuan, dalika tilka sama itu. Bedanya artinya itu loh ya, jangan salah. Nanti hada apa artinya laki-laki? Salah, artinya adalah ini. Hada hadihi ini, zalika tilka itu. Baik ya, dia sudah hafal pasti yang membedakan muzakkar dan mu'annas. Nah, isim, isim adalah yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan sebagainya. Itu isim. Nah, kalau kita gabungkan dengan isim isyara, Khadijah, maka Khadijah menggunakan tilka. Tilka Khadijah, bukan dalika, karena Khadijah ini laki-laki ya, perempuan. Nah, kalau benda bagaimana? Biasanya benda itu terdiri ada nih, contohnya kayak ini namlatun. Namlatun kan semut ya. Nah, ada tunnya. Nah, kalau ada tun ini berarti tak marbutoh, itu menggunakan tilka atau menggunakan hadihi ya. Nah, ini tidak menggunakan dalika tilka. Faslun, menggunakan hada dan dalika ya. Nah, ini kan tidak ada tunnya, jadi menggunakan nanti gitu penggunanya ya. Ja Khadijatun nama orang. Faslun kelas. Namlatun hewan. Yadun tangan. Tangan. Nah, yadun menggunakan hada apa hadihi? Ah, kalau di sini contohnya menggunakan hadihi, tapi menggunakan hada juga bagus. Yadun, karena tidak ada tunnya ya. Baik. Sifat. Kata sifat itu isim. As sifat. Jamilun. Nah, ini nanti jamilun itu indah. Tapi ketika jamilun ke Khadijah, ini kan cantik, tapi harus ditambahin tun ya. Mengikuti nanti jamilatun. Jamilatun, kalau Khadijatun jamilatun. Faslun jamilun, taknya hilang. Nah, namlatun jamilatun. Nanti kata sifat itu mengikuti isim ya. Rumusnya isim mufradat, isim isyarah tadi ya. Dia kemudian diikuti isim, susunan kalimatnya baru sifatnya. Dan sifat ini mengikuti isim. Kalau dia laki-laki maka ngikutin sifatnya laki-laki juga ya. Kita lihat contohnya di halaman 14. Nih, hadhihi yadun tawilatun. Ini tidak mengikutin ya. Harusnya ada gitu biar enak. Hada tawilatun ya. Ini tangan yang panjang. Hada isim isyara wajhun. Tadi isim mustadirun sifatnya ya. Oval ya. Nah, cara mengartikan seperti ini, wajah ini, wajah ini oval. Ini isim isyara. Berarti kalian bisa membedakan nanti ini namanya apa? Oh, ini isim isyara. Wajhun isim, mustadirun sifat ya. Oke, lanjut ke uktub. Tulislah khamsa jumlah fil tarkib. Kita langsung saja. Ini untuk tamrin, ayo lakukan. Kalian harus membuat tulisan sebenarnya. Nanti kita skip aja dulu. Kita lewatin dulu tamrin wahida. Kita ke latihan pertama, sil, hubungkan ya. Nah, ini kita bisa belajar di sini. Isim isyarah, ismun dan sifat. Kolamun, kolamun itu pulpen. Pulpen itu termasuk ke dalam benda atau isim.
Tadi tarik lagi. Kawiyun, kuat sifat ya. Sifatnya kuat. Kemana sifat itu sini? Tilka, wah wow, udah jelas nih isim isar ada hadihi. Ini dalika tilka. Qasiratun di sini sifat. Qasiratun pendek ya. Ada isim isaro ainun mata. Mata kemana? Ke sifat enggak ada sifat kok. Ma'inun kan termasuk benda atau anggota benda. Masuk ke dalam isim ya. Bisa membedakan berarti. Baik, gampang sebenarnya untuk membedakannya. Lanjut ke halaman khamsa. Khamsa ta'asyar. Tarjim ila jumlat talia bilugatil indonesia. Terjemahkan kalimat di bawah ini ila ke lugatul indonesia, bahasa Indonesia. Hada badanun. Ini hada. Di sini nahifun ya. Hada badanun nahifun. Ini badan kurus. Nahifun. Tapi kalau menggunakan hadihi, nanti badanunnya juga ini harus. Hadihi rijelun. Rijelun kawiyatun. Nah, kalau ini hadihi, dia pakai ton ya. Ini hadihi menunjukkan mu'annas, satu perempuan. Hada jismun maridun ya. Nih, ikutin kalau hada di sini maridun, bukan maridotun. Bisa dirubah nanti maridotun. Ada anfun kosiroton. Nah, harusnya di sini pakai hadihi ya. Hadihi anfun kosiroton. Ini ya, tugas kita cuma menerjemahkan ya. Ada badanun nahifun. Ini badan yang kurus. Hadihi rijlun kawiyatun. Ini kaki yang kuat. Ada jismun. Ini tubuh yang sakit. Ada anfun kosiroton. Ini hidung yang pendek. Berarti hidung pesek. Hadihi yadun kosiroton. Ini tangan yang pendek, tangannya pendek, enggak tangan panjang. Kalau tangan panjang suka mencuri. Nah, itu peribahasa. Baik, di sini ada kosakata. Nah, di sini kita bisa membedakan nanti ismun dan ismun ya. Semua kosakata kosakata mufradat isim itu semuanya menggunakan terakhirnya adalah tanwin. Tanwin dhamma tanwin ya. Sebelum ada kata-kata yang mengikuti sebelumnya. Contoh di sini di ini tubuh kan di badan kita tambahin di kata-kata di huruf fi. Fi itu artinya di fi jismun enggak, maka fi ini bisa merubah menjadi kasro. Nanti lebih jelasnya di pesantren bisa belajar nahu dan shorof ya. Fi jismin ya, kalau ada fi jadi jismin. Makanya kalau tidak ada apa-apa tetaplah dia dhamma tanwin ya. Fi jismin nah, kalau ada fi, kalau enggak ada jismun. Udwun, ada jim. Jim tahu jim? Jim itu artinya jamak. Jamak itu artinya banyak. Kalau di bahasa Inggris tambahin s ya. Jadi banyak. Pens, pens berarti pulpen. A'dha'u. Udwun anggota, a'dha'u itu anggota-anggota. Jadi di sini ada tanda dua, anggota-anggota. Ya. Ra'sun, sya'run, anfun, famun, ainun, udunun. Kafun, tekan jika ada sidah. Kafun. Yadun, isba'un jama' asabi. Sa'idun, adudun, rijlun. Qadamun, ka'bun, sakun, rakbatun. Fakhidun, sakhihun, atau sihatun. Maridun, saminun, nahifun, mustatilun, mustadirun. Mustadirun. Qasiratun, qawiyatun, dha'ifatun. Nah, dari kosakata ini kita bedakan mana yang isim, mana yang dari artinya badan berarti isim ya. Isim atau sifat, sifat itu sifat ya, mengikuti anggota isim, kepala isim, isim semua. Nah, kita sampai sini nih. Paha isim. Kemudian sahina baru di sini. Sehat itu sifat ya. Sakit sifat maridun, sakit. Gemuk sifat dari artinya ya. Lonjong sifat, oval sifat, lemah sifat. Nah, di sini sifat sudah terbedakan ya, sifat dan isim. Isim dan isim sifat bedanya ya. Isim sifat termasuk isim. Ini kita belajar cuma isim, belum ada fi'lun. Kalau fi'lun beda lagi ya. Nanti harokatnya dia tidak tanwin tapi dhamma. Kita lanjut ke selanjutnya. Mana nih? Oh, ini nih. Evaluasi ya terakhir. Ini sudah saya coret-coret tadi.
Muraja' al-muraja'ah, muraja' evaluasi atau ulangan, muraji. Tamrin wahidah, tamrin wahidah, latihan pertama, akmil ijabat aliyah, jawablah. Bimada tasma'u asma'u bi. Nah, ini ada bi itu mukasrafkan ya. Jadi dilihat dengan apa kalian mendengar dengan telinga. Nah, telinga itu kan udhunun kalau aslinya ya kan. Nah, karena ada bi itu mengkasrofkan, jadi tidak udhunun lagi menjadi udhunin ya. Akra'u dengan famin, mulut, berbicara dengan famin. Ini jadi kasro karena ada bi ya. Nah, diteruskan sendiri nanti. Bimada tamshi itu berjalan. Amsi bi rijalin. Bimada taktubu, dengan apa menulis? Menulis dengan bi yadin. Bimada tatakalam, tatakalam bi famin. Atakalam bi famin. Nah, kalau yang ini adalah sebutkan musanna, bentuk kedua ya. Udhunun, udhunun itu telinga. Kalau dua telinga, rumusnya adalah yang tanwinnya ini dipatkahkan. Ini fatkah dulu, kemudian ditambahin alif dan kasih nun, alif nun. Nah, nunnya itu kasroh. Contoh, udhunun berarti udhunun ya. Tambahin alif. Alif kalau nun bisa gandeng berarti digandeng. Udunun tadi nun ya, nun ya, kita ganti na, udunani. Nah, itu menggunakan ya, udunaini. Sama ya, ainun, ainun, ai. Tambahin nun, tambahin alif. Alif bisa digandeng berarti digandeng ya. Nani, ainani. Oke, kafun kafani, yadun yadani, rijlun rijlani, lam ini. Kalau dal nggak bisa digandeng ke alif ya, jadi begini. Nah, ini lucu ya, lucu. Yang betul dia dipisah ya. Nah, itu pelajaran kelas 1, kelas 2 ya, menggandeng huruf, menyambung huruf. Baik, ini pertemuan kita. Ilaliqa ma'assalamah, syukran ala ihtimamikum, afwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.